Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami lagi di dalam taksi mau ke Kayakoy. Kayakoy itu kota hantunya ala Turki. Nah, saat ini walaupun lagi di dalam mobil kayak gini, kami tuh harus tetap pakai masker. Jadi kalau udah keluar resort, kami tetap harus pakai masker. Kita udah nyampe sih di daerah Kayakoynya, tapi belum nyampe ke tempat yang dijadiin tempat wisatanya itu. Kayakoy ini letaknya sekitar 8 km di sebelah selatan kota Fethiye, tempat kami liburan. Jadi kota Fethiye itu termasuk ke dalam provinsi Mula. Sejarahnya itu benar-benar panjang. Gimana ceritanya si Kayakoy yang rumah-rumahnya di sini itu dibangun dari bebatuan sampai bisa jadi kota hantu seperti sekarang ini. Nah, jadi Kayakoy ini dulunya adalah rumah bagi sekitar 20 ribuan umat muslim Anatolia dan Kristen Ortodoks Yunani di abad ke-14 sampai abad ke-20-an gitu, sekitar tahun 1922. Jadi dulu itu umat muslim dan Kristen di sini itu hidupnya benar-benar harmonis, walaupun mereka kayak berkelompok gitu. Di sebagian lereng gunungnya itu dihuni oleh orang Kristen Ortodoks, terus orang muslimnya di bagian yang agak ke bawah. Tapi mereka tetap saling hidup rukun, bertetangga, bergaul, saling tolong-menolong gitu. Jadi gak ada permusuhan. Panas-panas gini, kayak celana hitam, kayak masker. Tuh, tempatnya lumayan besar. Ke atas sana tuh. Yuk kita naik lagi. Permasalahan timbul itu semenjak terjadi perang Yunani sama Turki yang dimulai tahun 1919 sampai 1922. Jadi memang kedua negara yang masih mirip-mirip ini, mereka itu enggak sekarang aja ya ribut-ribut perang gitu. Dari dulu mereka tuh memang udah ada aja gitu yang direbutin. Nah, sejak ada perang-perang itu, jadi umat beragama di Kayakoy itu jadi mulai agak kurang harmonis gitu, dan sebagian juga mulai meninggalkan tempat ini, khususnya umat Kristiani yang merasa hidup mereka itu udah kurang nyaman di sini. Jadi puncaknya itu di tahun 1923, di mana adalah akhir dari kekaisaran Utsmani, dan saat itu Yunani dan Turki membuat perjanjian yang namanya Perjanjian Lausanne, yang isinya itu adalah pertukaran umat Islam di Yunani, yang ada dari Yunani ditukar sama umat Kristen Ortodoks yang ada di Turki. Tapi pengecualian bagi yang tinggal di Istanbul, orang Kristen Ortodoks yang tinggal di Istanbul itu gak termasuk dari kelompok yang ditukar, yang dibawa pulang ke Yunani. Jadi pada saat itu umat Kristen yang ada di Kayakoy itu jumlahnya ada sekitar 6 ribuan penduduk gitu. Nah, mereka inilah yang termasuk ke dalam orang-orang yang ditukar itu. By the way, ini salah satu gereja peninggalan mereka saat itu. Tapi ini termasuk yang paling terbaru sih dari peninggalan mereka dulu. Jadi di sini tuh peninggalannya nggak cuma rumah. Kita mau masuk ke gerejanya yang tadi. Lompat dari situ. Di situ pintunya tutup. Ini pohon injir, pohon zaitun. Kelihatan tuh di belakang sana, jauh nggak kelihatan ya, luas tempatnya ini. Kayakoy yang dalam bahasa Yunani itu bernama Levisi
Jadi itu dulunya ini daerah yang makmur, lumayan makmur. Mereka itu semua ada di sini, nggak cuma rumah, tapi di sini juga ada sekolah, gereja, terus ada dokter juga ada, apotek juga ada. Bahkan mereka ini menerbitkan koran lokal sendiri di zaman itu. Coba bayangin, berarti kan udah maju ya mereka yang tinggal di sini itu. Nah, bangunan-bangunan yang ada sekarang ini, sisanya nih, nah ini, itu peninggalan abad ke-18 sebagian besarnya. Karena yang zaman-zaman dulunya itu udah rusak. Selain itu juga tahun 1957 itu di sini terjadi gempa lumayan kuat, sekitar 7,1 skala Richter, yang mengakibatkan kerusakan rumah-rumah di Kayakoi ini yang cukup parah. Jadi yang peninggalan sekarang ini yang termasuk baru. Karena selain itu juga mungkin pemerintah Turki sebelum-sebelumnya itu memang gak merawat daerah ini gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya sih sama aja gitu. Maksudnya gak ada yang perbaikan terlalu gimana gitu. Cuma ada tadi loket tiket depan, ada yang penjual-penjual gitu. Padahal ya mungkin kalau ini benar-benar dirawat, ini kan bisa jadi aset negara. By the way, ada yang tahu kenapa di sini ada kura-kura? Apakah ini rumah kura-kura juga di sini? Enggak ada yang tahu. Biarkan mereka jalan. Dari yang aku lihat tuh kayaknya mereka cuma dengan satu kamar aja bisa dilihat tuh. Kita lihat situ. Jadi kayak satu kamar tidur. Itu doang. Soalnya kelihatannya semua sama model-model rumahnya. Ini buat apa ya? Enggak tahu. Tapi itu dalam gitu ke bawah. Ada bangunan menarik di seberang sana, seberang bukit, tapi ini benar-benar jauh letaknya. Jadi tidak memungkinkan kami untuk jalan ke sana. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Pastinya di Turki, di mana-mana ada bendera Turki. Oke, kita jalan lagi. Ya, memang kayak ginilah bentuk sisa-sisanya. Ini bangunan apa ya? Kebayang ya, gimana orang-orang zaman dulu itu tinggal di sini. Bebatuan, tapi kelihatannya sih banyak yang tinggal di sini. Soalnya memang lokasinya besar. Aku mau coba masuk ngelihat ke satu bangunan di sini. Ini sih kayak bangunan gereja gitu ya. Masih kelihatan dari sisa-sisanya, walaupun udah rusak dan gak terawat. Tapi ada pengunjung yang aku lihat dia masuk ke dalam terus kayak berdoa gitu. Mungkin dia tahu lebih detail sejarahnya tempat ini. Nah, ini dia bangunannya dari luar. Mungkin gereja sih kayaknya. Kalau yang di sebelahnya ini, nggak tahu rumah ataukah bangunan pemerintahan, aku juga nggak tahu. Karena nggak ada keterangannya lagi-lagi. Nah, ini kayak bekas tempat cerobong asap gitu tuh ke atas itu. Entah untuk masak atau penghangat ruangan, gak tahu. Maybe sih kayak kantor gitu mungkin ya ini ya. Suasana di sini tuh benar-benar tenang, angin sepoi-sepoi. Di depan situ itu bangunan apa lagi? Ayo kita jalan lagi, kita lihat itu bangunan apa. Atapnya kayaknya udah banyak ditumbuhin rumput-rumput gitu. Nah, kalau yang ini apa lagi? Oh, ini katanya sih rumah peninggalan orang Kristen Ortodoks yang satu-satunya yang masih tersisa gitu sih katanya. Rumahnya di sebelah sini. Ini dia. Kita coba lihat bagian dalamnya gimana. Naik tangga dulu.
Rumahnya rumah lantainya kayu gitu ya, dindingnya batu. Katanya sih ini peninggalan satu-satunya rumah yang masih lumayan utuh, walaupun nggak utuh-utuh juga. Nggak tahu nih apa buat apa ini apa ya, mungkin ini dapurnya kali. Ini dapurnya. Nah, itu kan ada cerobong asap kayak tadi, berarti rumah-rumah di sini itu dulu ada cerobong asap kayak gini. Nah, ini dapur, kata pemandunya itu dapur. Ini ruang tamu, living room. Tapi katanya mereka itu semua ngumpulnya di sini. Ngumpul di sini, tidurnya di sini, jadi rame-rame. Rame-rame gitu tidurnya. Katanya sih ini fotonya mereka yang dulu tinggal di sini. Nggak tahu benar atau enggak sih, katanya gitu. Dindingnya udah bolong-bolong. Terus itu apa ya? Alat-alat bebersih. Tanya peninggalan yang masih tersisa sewaktu ditinggalkan. Gak hancur kayak yang lain-lain, tapi hancur juga sih. Tapi dibandingkan yang lain, lebih mending ini. Kita coba masuk. Gak tahu ini rumah atau gereja atau apa. Apakah ini punya Kristen atau punya Yahudi? Coba kita masuk ke dalamnya. Udah gak ada lagi sih. Tuh. Cuma bangunan doang. Tapi atasnya juga udah retak-retak gitu ya. Di depan sini tuh kayak ada tangga. Nah, di atasnya kayak ada lubang kecil gitu. Kata suamiku sih itu tempat si pendeta kasih ceramah ke orang-orang dari lubang itu. By the way, di sini banyak pohon delima. Matang-matang gak pada diambilin lagi. Di Jerman harganya mahal. Panas. Sekarang kita sebenarnya masih masih luas ya, cuma kita gak harus, kan harus hiking gitu ke gunung-gunung yang lain. Jadi by the way, itu ada old water. Ini ibu penjual souvenirnya baik. Aku dikasih kayak gelang-gelang gratis gitu. Padahal aku belum beli, belum ada bilang mau beli juga. Tapi dikasih sama dia. Jadi siapa tahu nanti ada yang kemari beli di ibu ini tuh, pas di depan pintu masuknya. Ini sekarang udah di jalan pulang, tapi sebenarnya di sini itu masih banyak bangunan-bangunan lainnya kayak old school yang bekas sekolah, dan ada gedung pemerintahan yang belum, yang nggak sempat kami datengin karena lokasinya agak ke atas dan cuaca hari ini benar-benar panas, jadi kayak nggak sanggup jalan lagi. Ya udah, kita balik aja ke resort gitu. Sekian aja perjalanan singkat kami ke Nepal. Katanya kalau malam ada jin-jinnya, walaupun kata ibu-ibu penjual souvenir tadi itu dia nggak pernah ngeliat dan dia juga nggak takut, tapi pastinya serem juga sih. Ada yang berani nggak kesini malam-malam gitu di antara bangunan-bangunan kosong bebatuan? Aku sih nggak berani. Sekian aja vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, masih dalam rangka traveling di masa pandemi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.